Tiap-tiap roh sing pun sebat bagian latifah juga ada nafsu, jiwa. Jadi nek diperinci manusia kejiwaannya niku dibagi pitu. Jiwa manusia ya nafas. Ya, dibagi pitu wilayah alus yang roh anak pitu. Begitu juga hawa. Hawa niku bisikan setan yang menunjukkan bisikan kalawau kepada hal-hal yang jelek. Nuruti karpe perintah setan. Nah, sadurunge dadi wilayah wong sing dikondisikan sebagai reh-rehane sing diatur, ya niku ditipu penipuan dulu. Faktore mulane setelah ini loro unsur setan menguasai anak putu Adam,
siji jalan yang ditempuh awale pertamane niku penipuan. Ya barang ditipu niku kabeh ora asli. Dudu sak bener e. Bodoni gampange wong ngomong kaya niku namene unsure penipuan. Sing nomor loro sakwise ditipu wis dadi keyakinan. Ya. Tipuane niku wis mantep bagi orang yang ditipu. Kemudian baru tingkat yang kedua disesatkan. Penyesatan ini tindakan akhir ketika seorang anak putu Adam manusia wis dikuasai di bidang penipuan iblis. Ya, itu. Jadi pada tipuan kaya wingi peristiwa kejadian-kejadian anamane apa kaya ratu jagat ya. Nek dipun tingali TV niku asale tipuan bodoh ni. Ya, sehingga pengikutnya banyak. MPR, Jawa Barat, Sunda, sehingga diyakini, lah, diyakini bahwa yang menipu itu si nipu, nipu penipuannya diandel. Peningkatan pengandelan yang gugu ngandel, wis kuat prosentase menurut penilaiannya meningkat menjadi penyesatan. Sehingga ketika ditipu ngandel diangkat cara wingi ya. Ana sing dadi menteri, ana sing dadi panglima. Wis aja. Niku setan sakjane kaya cara kerja. Lah mulane tentambi sadurunge disasaraken. Niku penipuan dulu muncul dari pikiran, pikiran kemudian masuk ke hati. Sudah masuk ke hati ditunggu saatnya sampai mantap lah baru disesatkan. Nah, niku strategi nek setan. Lah niku mau setan sing koyo niku seluruh roh jadi sasaran untuk masuk. Tapi nanti yang menjadi jalur masuk itu seluruh arah ya dari tubuh sampai kemana saja itu dia bisa masuk dari unsur jasad penglihatan bisa ya dari unsur jasad pendengaran bisa sebab di kuping juga ada roh jadi seluruh jurusan bisa dasare Quran summala atiyanahu min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an sama'ilihim niku tekane sing ngarep sing mburi sing tengen sing kiwa wal hasil dari seluruh penjuru bisa dimasuki manusia. Nah yen wis kaya niku masuk kemudian lewat aliran darah untuk melakukan operasi bagi si iblis mau mengalir. Sasaran yang pertama tadi otak, kemudian sampai nanti penyesatan pada hati. Ya, jadi anginan otak esya anak faktor penipuan sehingga dipikir nang otak nang akal wis iya oke. Masuk ke wilayah hati. Nah, kalau sudah hati merekomendasi, nah baru disesatkan. Semua wilayah dikuasai oleh komandonya iblis yang mampu menguasai hati. Nah, jadi kesimpulan daripada penjelasan wilayah yang roh niki kaitane kali ayat niki wa amman ladzina. Nah, niki maksudnya ngoten. Jadi tak kadir terjemahkan garis besar dari ayat niki wong-wong sing enten atine penyakit kulubihi marodun. Jadi dasaran akhir nih ketika proses sudah masuk nih di biora baru yang terakhir di dalam hati setan. Nah, ketika sudah di dalam hati, wilayah yang sudah dikuasai hatinya, itu tidak cukup. Masuk ke wilayah hati itu memerlukan proses lagi sih. Iblis, setan. Sebab apa? Wilayah yang hati, istilah kolom, niku menurut dawai Allah nih hadis kursi. Bane itu fi jauh fitni Adam
wis bangun sapa ingsun ning anak putu Adam. Hadis kutsi ini Qasron ya karena itu fi jawfik ibni Adam Qasron wis gawe sapa ingsun Allah maring anak putu Adam Qasron istana. Wa fi qasri lan ing dalam istana sadron dada. Wa fi sadri qalban nang sak jerone dada iku pun sebab qalban ati hati. Hati wa fi qalbi nang sak jerone hati iku pun sebab fuadan. Ya, fuad. Ya. Nomor loro sawise babar fuad. Wa fi fuadi sarofa wa fi sarofin lubban wa fi lubbi sirron wa fi sirri ana. Dadi anggar dibagi ati niku kula gambaraken ibarate pintu pertama niku wau qalb, nomor loro masuk ke hati wilayah qalb wis. Niki setan tidak cukup berhenti supaya sampai, sebab kalau masih di wilayah kolam itu imannya ada dia, tapi masih lemah. Ayo niku masih lemah. Tapi yang mau wis urung laka imane, ya mau nang jaba imane tok nanggone utek, ya sebab biasanya akal gue butuh kesenangan. Ya, mulanya anak iman, tapi orang masuk ngati hanya di pikiran akal. Nah, iman dia tidak ada, dia akal ada. Mulanya anak dosen Amerika, dia menguasai ilmu agama Islam, Quran hafal, paham, hadis paham, dosen dia. Jadi sebagai maha guru, dosen, jurusannya perbandingan agama, nerang agama ini, wis. Ketika menerangkan Islam, dia itu seperti ulama besar. Nah, dia hanya masuk kepada ilmunya di tingkat akal, tapi tidak ada keyakinan. Jadi kaya ini tuh, langkah yakin saya cuil-cuil lah. Nah, yang wis nang akal duwe, dioper masuk hati nolak, ya berarti dia itu pinter cerdas ning Islam, tapi tidak ada keyakinan. Sebab apa? Islam ke ilmu syariat bisa dibaca. Nah mulane strategine mari setan niku siji, wow, supaya masuke ning akal dulu, tapi keyakinan tidak ada. Nah, ketika ini biasanya orang-orang munafik dia itu. Sebab ngomong-ngomong iman tapi jerone neraka. Lah niku wong-wong sing pun sebab orang munafik. Nah, ketika dia ada iman masuk di kolom, suatu saat ada, tapi saat yang lain tidak ada, kosong. Nah, ki wong sing belajar tauhid ibaratnya wong sing wong toreko. Ya, ada iman, ya, tapi dia tidak sampai ke wilayah sir. Nah, kemudian bobote sehingga orang ini bisa dikatakan Islam, dia juga iman, tapi fasik, rusak cara segi syariat. Ya, nah, sebab dia mungkin keyakinannya itu waktu-waktu dalam kesempitan dan duitnya apa langka iman. Atau dia mengaku iman ketika dia ada kepentingan. Nah, ketika tidak ada kepentingan untuk dirinya tidak perlu. Jadi gambarannya dia iman wayang kenteng lagi nang omah barang makan Jakarta. Bayang orang, bab bayangnya orang maring Allah. Berarti ditinjau dari segi syariat dia dipengaruhi oleh akal, hati tidak masuk. Ya, singkarannya iman nang digoana. Kapan bayangna iman? Lah itulah yang namanya iman. Yang iman mau dipengaruhi
waktu, dimengkali tempat, lah ini iman tidak disebut iman. Nah, singarane wong iman, kowe ora kenal waktu, ora kenal tempat. Nang maya iman di luru gawa luru duit ya iman. Lah sing iman kita. Kalau ibadah kendeng lagi duit ya, apa lagi duit yang kan? Dan lagi nganggur apa dan lagi repot? Nganggur. Niki ukuran ilmu. Jadi kita belajar ilmu sampai sejernih itu. Perkara sih lembut, baik dipahami lagi di Quran. Ya, orang segampang menurut akal itu. Ya, jadi akal dijumpul sebisa. Syariat itu repot. Yang koreksi ini gak pakai kita, ya, siapapun orangnya. Antara sakit kalau waras baik, imane ben, ya, bener betul. Ya. Sakit karo waras, iman beda. Duit akeh karo langka. Ya. Nyambet gawe karo nganggur. Ya. Niku. Jadi pengaruh yang iman masih dipengaruhi oleh lingkungan maupun waktu. Niki kudu paham. Orang para sing ngerti ki kudu kiai tokoh. Paham? Nah. Sehingga proses ketika orang melakukan iman tadi menurut dawai pun Allah nang hadis kutsi niku wilayah sing kula terangkan bahwa masuk kepada iman sampai ke tingkat sir. Nah, ketika orang imannya sudah masuk ke tingkat kolab, kemudian perlu perjuangan. Mulanya mboten dibatasi jaga iman, mboten dibatasi 40 dina tak riyadu wisru. Kue teknis mau cara kaifiyah maqomat tingkatan. Jadi supaya di dalam hal orang meyakini memerlukan perjuangan, perjuangan itu sampai akhir. Sebab apa? Sebab setan nanti akhirnya ngayak kasih goda terus. Nah, mulanya jambu ngantuk, ketika ngantuk setan masuk. Ya, kapan ya? Oh, cari. Ya saat-saat bisa lemak masuk itu. Nah, jadi proses ketika sudah ada iman di dalam hatinya itu tadi. Ya, yang kedua masuk ke pintu wilayah buat wafil fuadi sawafan wafis sawafi luban wafil lubisiron wafisiri anak. Berarti kalau masuk ke wilayah lebih magdalah disebut fu'ad. Nah, wafil fu'adi syahufan. Pintu ketiga, ketika sudah tauhid masuk ke wilayah lub, nikun pun sebab roh. Ya, lub, wilayah lub, masuk lagi ke wilayah sir. Nah, niki ketika proses masuk kekuatan keyakinan kepada hati, perjuangan terus. Kulo gambarakan ketika seseorang di dalam memperjuangkan tauhid supaya masuk ke tingkat wilayah sir, itu yang dimaksud. Jadi iman itu sabenere nang ati. Wow, wonten dawuh pun Al-Qur'an. Qolatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul iman fi qulubikum. Nah, yaitu Quran secara umum kolom. Nah, ayat dia wow, penyakit tekan mati. Nah, mulanya ku pengertiannya ana penjelasan. Kolom niku penglihatan cahayanya roh yang paling utama alusing roh niku teng ati pusate. Lah niki tanpun sebut ya, ning Quran walamma yadkhulul iman fi qulubikum, lagi memerlukan proses. Ayo niku, proses untuk melakukan mengetahui sejauh mana iman kita anak ilmu ne. Anak ilmu ne. Nah, ilmu syariat orang bahas iki. Tekan sepira ilmu syariat tidak akan ketemu.
yang ada di dalam ilmunya ilmu thariqah. Nanti membicarakan ilmu ruh atau ilmu batin. Kaya niku. Syariat mau bicara segi bahasa. Tegese pemau. Walamma yadkhulil iman fi qulubikum. Segi bahasa qulubikum ke atimu. Masuk kepada wilayah syariat sabira boboteng ati. Ya syariat anane Qur'ane ati. Cok. Ketemu di perincian ati niku anasir jero niku. Lagi mau balik dikandung maksud supaya paham. Aja kedisitan karo sing tutumu balik nyong kuatir bukanan nanggo ikwan trakon. Wis aja ngono-ngono saking ora pinter Jawa bali ta kaya. Kowe ditutup pangkat TNT. Ngopor-pore kaya kowe lha saya kuatir. Niku umumnya penyakit orang kaya kowe merasa ini itu. Lah ini yang berbahaya mulane ikhwan kudu waspada juga mari iblis. Iblis sing mlebu mari kok bali terekot tanah. Jadi aja ya niku lah apa wasiate ngoten niku. Ya mulane wasiate apa? Wow, pikir. Utamane pertama awitane dikirene kehidupan yang lain. Jadi pikir dulu dibenarkan. Nah, ya, nah ini yang membahayakan sampai mubalik menyesatkan. Ini sih paling membahayakan. Wow, terus paling penyakit. Wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum. Penyakitnya tambah ayo kowe mau fazadatuhum risan ila rijihi tambah prinsip sih wis dhewek berfilm kuliah subuh wong liya dipengaruh wis ora usah kuliah meneh bae. Lagi kan bisa penyakitnya tambah dhewek salah ngampahi wong liya salah maneh lha rijihi ila rijihi yang kita berbahaya bisa dijabut ilmu dari Allah membahayakan. Nanti Allah memberikan keputusan begitu. Bukan Quran, omongan kulo niki Quran neling nambah merok. Wow. Oleh Allah neling niku wow. Dateng kulo panjenengan mari wong sing duwe ilmu afaraita manita qadaiyahu hawa dengan kaya wong sing olen tepi ilmu go ibadah nuruti hawane lagi nuruti hawa cara nakurkan apa risan ila risihim kaya niku. Jadi ketika dia sudah terseret penyakit, penyakitnya bukan untuk dirinya tok orang lain ditulari. Mulanya mau makin jauh, makin jauh. Ya. Sing akhirnya berbahaya menurut dawai Allah wa matu. Mati nih hum kafirun. Loh, aku mati di mana? Insya Allah. Jadi yang terlalu di ilmu ini khawatirakan. Ya, mulanya sih diwaca aja ayat-ayat sing sehingga yang dia pemikir mana sih kadang-kadang lingok namun ini gak nyinggung nyong lah wih setan bisa kaya deh terus lalu Gusti Allah ngaturakan apa raita hamita kota ila hawa yang ngelakoni perintah wong bini sarjana gue pada kadang muncul nyong bu sarjana mondok bini sulam taufik gue nyong bisa kowe kadang-kadang muncul niku sing nang awake kula. Wa maraita wa pun sebab wa raita manita badaya wa adallahu Allah alaihi. Lan ingsun Allah wis nasyaraken ing ilmu ne iki wong. Ki wong ilmu kan sing main Allah. Tapi barang dilakoni sejane ilmu orang go Gusti Allah ibadahe nuruti bisikane hawa lha nek carane ora sesuai karo perintah Al-Qur'an kaya niku sejane Imam Ghazali maring wong niki diseringkes nalikane ana wong ilmune manfaat iku wong tole ngamal tapi amaliyae iku wong sejane loro
siji disimpulake lijam ma'ilma arahe maring benda dunia. Dunia benda nomor loro lijahina popularitas amarga dengan si kudunis dengarkan ya kiai wis ngomong ini itu sampai si nanggap nanggap basiro niku mesti paham tapi yang pun nanggone utek tok apa niku enak nah. Sebab didengar oleh telinga, telinga masuk akal, tidak disaring oleh filternya, enggak ada oleh taufik. Jadi yang nampak mukhanane hawa, cocok. Kene niate iblis, sing ringokna iblis seneng kepro. Niki. Lah kok terus koyo niku setan. Niki sintak rasakna kita niki saged memprediksi ngomroboy apa kayak gitu. Oh ya bener. Angga bisa dan nyokayaknya berarti orang bakal terjadi. Nah mulanya ilmu ini spesifik pun sebab menurut Sultanul Aulia dipun sebab ilmu batin. Ada ilmu nauraini, ilmu lorong, nong jenis, nong macam. Ilmu dohirot, nong lorong ilmu batin. Nah niki ilmu dohir, ilmu syariah, ilmu batin, ilmu nengro. Lah niki, nah, ya mulanya kudu kula panjenengan mau waspada ketika sudah tadi itu Allah memberikan gambaran penyakit yang seperti apa, termasuk sasarannya penyakit orang yang punya ilmu. Nah, wow, wa adallahu Allah ala ilmin lan insun Allah nasyaraken ya. Ala ilmin ingat nasib piro-piro ilmu ni wa khotama ala sam'ihim wa qulubihim. Nah, lan panutup mari piro-piro atine lan pengurungane jadi pengurungan ya pendengarane wa khotama ala sam'ihim ingat nasib piro-piro pengurungane wakal min hati wajah anak ya sawise Gusti Allah nasarakan wong mau di elina nganggo pengrumane ditutup dasare nyong wis ngabdi beken ngerti apa lu bisa ngomong kaya kowe krungu kiye ya tersinggung leren sebab nandurin yang hati wah nyotok ngerti bisa jadi muncul itu. Nah wa qadama ala sama'in wa baswari wa absari lan peningale lan ati sinang wilayah niki kol ya atine itu menolak ya ya wis kaya niku wa ja'ala ya ndadekaken sapa Allah mari iku wong mari ngapane pemrungon lan atine kowe wis apa bisa apa tutup yang susah untuk dibuka. Ya, yang wis koyo niku tekan atine wis nolak pitutur pekelinge maring wong. Nah, yang kula ningali riwayat-riwayat niku, nah ujaran kewalian setugal sing kula dadi perhatian cekelane kula. Ana wong alim. Begitu dia muridnya ribuan, begitu mendengarkan pengajiannya panjenengan pun Syekh Abu Yazid rampung sadar nek kaya niku kula 20 taun jujur niki wong lah niku sing kula waos nembe tunggal yen ana riwayat siji maning justru wong nyepelekna maring gurune muride Hasan Basri namine sinten dua riwayat orang alim semua. Orang ahli wirid kawan mengibadah santrine ribuan. Niki ketemu go gambaran awak kula. Oh iya berarti ada dua orang yang memiliki ilmu mempunyai murid ribuan, malah sebagian murid Abu Amar loro-lorone wis maqam waliyat wali. Sehingga mampu dia terbang wilayah wis tekan rohanine koyo niku. Dadi ilmu hikmah itu bisa belajar untuk seperti itu bisa. Ilmu hikmah ya. Nah, niku gambaran kaki koyo niku ya. Tapi jerone niku lang apa-apa nih diukur dari teorinya ilmu
Toriko. Contohnya wow. Ya, sing dimiliki ilmu ada seorang wali yang dia hilangkan sifatnya di jabun kewaliannya. Niki berarti nopo wong iki wis hebat khawarikul ada nulayani ada. Ya, bisa mabur mlaku nang ngore banyu diweruhi masyarakat. Berarti niki masyhur niki wong bali. Tapi sisa ilang. Mulane niku wau sijine penemu wong bali hakikat niki wong entuk karoma tapi tidak terasa ilmunya tidak menguasai hatinya. Sehingga pun sebab karomah niki jadi bala ujian. Mulane corona ilmu tarekat sing jenenge al karomah niku bala ujian. Tapi al istiqomah sing arane istiqomah karomah. Yen jero nang istiqomah mesti ana kemuliaan. Tapi yen karomah urung mesti bisa jadi bala. Diplorodna wujudnya pendapat niki ana wali usnya ada wali tapi protol wa tapi yang wong sing wis istiqomah niku jerone mesti karomah. Mulane yang dicari jangan karomah, yang dicari istiqomah. Lah niki susah nek wong sing ngerti ilmu niki. Sehingga untuk mencapai orang menjadikan karomah, jangan dikejar karomahnya, sebab dalam karomah ujian pada beli ini bisa moni langkah wong kaya nyong mulanya kudu ngerti mulanya istiqomah dulu. Maka dari itu untuk mempertahankan istiqomah yang diutamakan yang dimaksud sumasta kamu niku apa? Iman. Nah, iman ya. Jadi oleh kulong aku iman niku supaya istiqomah, tidak dipengaruhi tempat, tidak dipengaruhi lingkungan, tidak dipengaruhi keadaan. Kapanpun, seperti apapun, susah seneng coronan khotbah niku. Ya, ibadah sekutu susah seneng tetap ibadah. Rame sepi tetap ibadah. Niku gambarane ngoten. Engko jerone ana karomah. Nah, mulane aja loro karomah ya. Loro istiqomah. Mulane wong-wong toreko niku anggen ya, oh, istiqomah ayo niku. Ora jalu karomah. Lah apa? Karomah yang dimiliki seseorang itu bisa jadi waktunya temporer. Mungkin hanya satu hari, dua hari, tiga hari, satu tahun, oh, hilang. Tapi kalau istiqomah, enggak. Nah, tapi gambarannya kayak niku. Jadi, dipun sebab waja'ala ala basorihim hisyawa nazrone basor. Basorihim itu penglihatan, tapi penglihatan hati, basiro. Dari hati hisyawa tutup. Nah, terus Quran terus nak, gue wis ana hisyawa nang wong alim sing namine wau. Murid Abu Yazid niku dibuka saat itu yang memberikan petunjuk Abu Yazid. Hasan Basri punya murid namanya Abu Amar. Niku yo niku tertutup lah. Kemudian ketika dia sudah muncul cara Quran, fama yahdi min ba'di. Ayo, siapa sih bisa nuduhkan maring awakmu? Tidak ada yang mampu. Niku namine makna waja'ala ala basarihi hisyawa. Mata hatinya sudah tidak ada seorang pun yang mampu menunjukkan jalan. Nah, Qur'ane fama yahdi min ba'di. Dadi sapa wong sing arep maring pitulung pitutuh sawise siratin sasaraken. Niku afala tadakkarun anak tasira orang duwe utek. Wah, niku. Jadi ada tak pikir-pikir niku. Masyaallah, ilmu nek nang tarekat itu memberikan gambaran bagi kita yang begitu ya cerdas, tapi bukan cerdas ala syaitan. Cerdas ala rahmat, cerdas di atasnya itu alasannya Allah. Enak niku. Wah, sebab perlu
ya koyo niku. Dadi lek asih dadi masalah nang urip, wong basirae oleh sing Allah terus ya. Ya. Lah niku, ulane nah. Mriki membahayakan ketika orang terjadi maradun fazadadhum risan ila risihi. Wah, delikna tambah ngengkenge. Wah, malah pol-polan yang pol bis orang bawa ke dewek mempengaruhi orang liat niki si bayau simpul sebat Allah matuh wahum kafirun niki na ya Allah muka-muka Allah mayafat kita dijaga Allah akbar niku ya siapapun orangnya kalau itu Allah tidak berkehendak susah. Nah mulai wow kita berhati-hati benar-benar belajar aja sebatas ngomong wis tak lakoni kian aja wis dilakoni setan ngingser terus mulane duwe pendapat sing ngerusak aja dicekel wah niki berbahaya. Nah jadi nek wis kaya niku wau dipun sebat wong sing cara nang Qurane dipun aturaken sapa sawise ingsun Allah wis nasaraken bama ya hadi min ba'di. Ayo sapa wong sing arep mimpi tudu ya sawise insun masaraken. Nah afala tadzakkarun anta sapa sira ora duwe utek ora duwe akal ora do mikir. Jawabane wau niki ten mriki wa daru dhahirul ismi wa batinah. Ten mriki apa orang berakal? Nah, akal kita pengemudi tembriki pun sebat sebab penjelasannya nanti berbahaya penyakit hati menjadikan mati orang gawa iman. Nah, yang itu. Sedangkan mati gawa iman ngeraksana iman dan esi urip. Kari-kari mati terus orang gawa iman, lah bagaimana caranya? Nah ini kita beri. Wadalu dhahirul ismi wa batinati. Ya, yang miskoyon itu wafa wadaru landoni gala sapa sirok wau sing apa sing podo ono penyakit tambah dohirol ismi ing piro dosa ya wabatina landing dalam at batine dohire syariat sing miskoyon edeng lakona usura cara kita wan mana kubeleren oleh asubeleren dikato kena ya gue akalnya bok dengko iya ngerjeng bayar itu seperti benda padahal peran putih Allah pira-pira anak ketabrak motor anak kayak macam-macam tapi gue sih sabar tafsirannya digeser mana ini padahal ada spesifik peringatan itu tadi kayak siji ayo kalau ngomong kayak itu anak wong belajar pikir tapi dicoba tenang-tenang saja pikirannya malah negatif colok nang riwayat kitab perjalanan yang wali kulo nanti gambarna sinten ayo sampani ya utepe niku beli nyambung padahal dewek wali kulo kan makan ini namanya nyontok akan Abu Amar nopo ujiannya waktu itu lagi pidato weruh nyawang wong liwat bagus sampai kelalaian ilmunya ditarik dari Allah niku lah niki beli ngerasa kena barang kelengar-kelengar primen ke anak si cikai tukang nambah nih wong malah kelengar-kelengar saat ini dia bingung ya akhirnya santri sing paling terak sakit wis gawening Hasan Basri bae mboten niku niki sing kaya niki ora nyambung sing nyambung malah murid dia risan ya ala risi delingna balik-balik maksa bae wah kekudune jebut nyatane barang wis kelengar-kelengar sing nulungi muridnya digawe ning Hasan Hasan Basri itu didendam. Ya, wis saiki kebenaran musim haji, saiki mangkat haji.
mangkat haji mengkuat ngerbeda asar anak siji masjid khif nah kono wong mulang haji lah gue wong si mulang dijaluki donga kenapa dewe ora langsung sebabnya apa ya sebabnya anak rahasia beli mau disungkan donga kena beli panuduna salah niku ora etis gue ndak gepe gila hor setan bisa oh betul oleh guru kita dihormati kira macam-macam wis emen sing ngeling na wong liya paham apa ini? Iya niki sing jenengnya Abu Amal begitu dipujabut ilmu ini dari Allah sing nambani jari muridnya ini guru ini baik barang sing si orang urung-urung eling-eling gawa besoknya di jaluk nadunga niku barang tekan maring Mekah nang Masjid Khif bab nang Mekah niku Masjid Khif bab asal sesuai perintahe karo gurune Hasan Basri niku sing mulang berasal dijaluki cerita bisa nemene sing perintah siapa sing perintah gurune kula gurune siapa Hasan Basri nyoba ngertuwe guru kaya Hasan Basri ora perlu delok donga wong niki sing jawab siapa sing mulang ngaji sing diperintah Hasan Basri kok ngaji mana pun nyeluk donga wong kowe jebule ki Nabi Khidir niku wis pragara tapi ya wong sing perintah Hasan Basri ya tak donga kena hajib maning niki kok gelem donga kena sebab atas dasar perintahe guru donga kena nanti tekan pragat dongane beras panas ilmune balik maning wis eling kaya mau neng waras sehingga sadar ya sadar-sadar omong-omongan takkan bubar wis pit sepada salaman-salaman lah anak gerombolan lo ke wong lagi disalami lagi bau kiai sing dongakna maring Abu Amal tutik Bamal coba karena wong gerutuk-gerutuk terus salami maring wong kaya sing nganggo gamis putih kaya berbanan dicucur kaya siapa jere ente ulah mboten kenal niku ora kenal coba marak-marak marep, ya orang kenal siapa? Kulo boten kenal. Oh iya. Kae gurune ente besar kula. Kae gurune ente Hasan Basri. Kakek wis ada kulo. Pangling. Nah. Kae gambarane kon delem gurune be wis ora weruh. Rohnya sudah tidak kenal, apalagi gurunya maring kon weruh. Wong kon be wis beli weruh. Gambarannya ini aku nak bikin dia jawab aku dengan aku. Wes, saya ini kau balik aja mampir nanti-nanti. Mengkau satu dengan tekan rumah, goleti, gurumu, cucuruk sikile, jempolek, jaluk pangapura. Yang durung mau ni tak apura aja tu culik. Waduh, ini aku semua tak. Dan ini kisah mau tempuran afalat ada-ada. Sehingga wajirah ala basarihim hisyawan datikna basiroh yang ikut tertutup dia itu. Lah mulanya wau Hasan Basri gurunya kena ngapa orang oh, bisa mudari. Tapi yang termudari soalnya etekekekeke ngodarannya gila orang. Mulanya menang. Lah niku nang riwayat-riwayat kula niku oh ya Allah rumit jebule wong kepengin wis duwe kepengin loro ngaji duwe ilmu barang duwe ilmu ujiane wah kula pikir koyo niku masyaallah pengen loro yang main dah alim yang dah pinter pada mesti koleti susah raksane manik niku sekolah pahami memang ya Allah ya Rabb moga-moga baik ya Allah Ta'ala ngeraksa lewat hati yang berubah dengan khidmat. Nah, niku
Jadi yang mis muncul koyok niku wau, ya. Tembriki Qur'ane wa daru zahirul ismi wa batina. Nah, wis satu hal supaya kamu dipahami. Apa? Ya. Ninggal perkara sing jadi penyakitnya ana sapa sira ing dalam lelakane sabetinane. Tinggal wis. Yen ora wa matuhum kafirun, yen ora kon ora kaya kowe balik. Cara kita ning wong rekod ayat niki, wis mantep dikirekon saiki. Balik ni dikir mana? Cepat lelakon si wis-wis. Yenora bisa jadi. Niku maksudnya kau yang niku. Mulane wadaruk niku ninggal sopo sirup maring penyakit si wis keliwat. Ya, mulane akhirnya falat. Apa kamu tak tahu apa dah tigo? Wah niku. Nah, yen wis dikhawatirkan bahwa tua wong kafirun. Nah, mulane wis leren. Aja nanti diterus-terus. Nah, primer maksudnya, kembali amalkan pikirnya yang benar. Ikuti apa yang menjadi perintahnya guru. Sesuai dengan Imam Ghazali. Ya, wa tabi' irsyati syekhihi wa amma fi dzikri rabbih. Ayo niku. Manut marang perintah guru. Lah apa wujudnya khidmat, apa yang jadi pesan dia? Nah, betul kowe. Wis aja terlalu nenah. Wah, mulane kadang-kadang Masya Allah, niku konsekuensine seorang guru torekos semacam itu. Ya, ngejak bangun manusia yang benar-benar dohiron wa batinan memang tidak segampang teori ini. Ya, wis dewe ilmune urung mesti ilmune iku iso dadi manfaatine ngawake malah dadi bala. Niku wau sing Quran kula wau. Niku kan akhirnya ayat niki mari ngene. Nang secara spesifik kabur makna innallahi matakul ma la taqul. Pirang-pirang ayat bahayane wong duwe ilmu. Lha niku sebab ilmu niku wau. Aja dia aja mung geblak dada pirang-pirang macam-macam wis. Aja mung segi fadilah ilmu tok segi wacana. Tapi bahaya neng ilmu niki kudu dipahami. Oh yo, lan iki akeh-akeh kan ora pas bayo. Allahu Akbar. Niku. Nah, lho. Tembreki terus fa'lam. Maka kelinge guru kita sawise memberikan petunjuk begitu oleh cara sawise ditalkin memberikan ilmunya ini. Jadi murid ada, ya si orang bisa baca buku yang ngeringokan, nah wong sing sudah kita begitu ngeringok, nah sebab terjemahannya tak mungkin jodohnya urung karuan paham, kalau meyakinkan lah niku sebab niku wilayah ilmu niku anak tingkatan kaya singkola turaga wawna latifah. Ilmu sing disebut nafsu sing anak sebab dene oleh iku wong wis kategori klasifikasi insanul kamil. Lah wilayah roh iku wis menguasai nang wilayah latifatul alfa. Wilayah niki cara nang teori ilmu thariqah wong mau wilayah Nabi Muhammad sebab mereka orang yang sudah masuk itu kecepretan. Wilayah roh cahaya percikan soko Kanjeng Nabi. Apa diberi percikan? Ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Dikir masuk ke sana. Nah, jadi kok diberuna hakikate makna dari Quran paham. Ayo niku. Mulane siji contoh panjenengan kita bebaku diwaca di sana wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, nangkriku cara para ulama liyabudun ay bimakna apa? Takwa imtithalul awamir wa dinabun nawal apa ini perintah ngedoi kurung dijamin tapi nang kitab torekot kemaknane wa makotab jinnah wal insya illa liyabudun ay bimakna liyarifun ya kurung mau nak aduh nungan ya murodis ayat baik aduh liyarifun gua maripah
Wong ahli tafsir syariate umumnya nafsiri nggon ibadah nglakoni perintah. Yang itu kan ibadah. Orang gawe insur Allah injin kejabat nggon ibadah. Ibadah siapa? Yang nglakoni perintah. Ngedoi. Kita Jumat kan jangan ngene ngomong khotbah bisa. Iya. Sawi seniku klasifikasi syariat, ya wong wis nglakoni ibadah. Kaya Abu Ammar rawan bengi ibadah sakjane ribuan muridé iso mabur apa maning gurune. Wah, wis niku. Sing sak mono terjebak. Nah, wau sing nang sikun Al-Qur'an. Ya, wa ma yahdi min ba'di. Ayo sapa sing panmain pitulung, pituduh maring sira. Sabi saya ingin sunutuk maring atimu nasarakan sapa saya ini. Dan ini pun pada diliwati apa ben apa ini maknanya kadang-kadang ini tuh. Tapi yang nak kita baca kusutur maknanya wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun liya'budun ay bi makna liya'rifun. Ayo niku. Sing arane wong ibadah gomen ma'rifah. Agar diterjemahkan kok bingung. Badang lo ma'rifat, ma'rifat dan iman tau gitu. Ini ku cara utek sebab jindak uteknya berfikiri. Belum ketika hakul yakin. Baru terjemahannya dok. Lah saya ini yang nyembah sembahyang. Jadi ini dimana ini liali pun. Si disembah siapa? Oh. Ya Allah, dari nyatanya. Ayo, mulanya ringkas. Wong nyembah lu gune sing disembah Allah mulane go liyane go kenal go ngerteni siapa sing disembah. Sedako kaji iya sejane mari siapa? Allah. Ayo isi dia go dina nyon ketemu budak Pak Haji. Jadi sing wadu mangkat oleh bepa. Boksone mepil sampai dingin. Aku isi takoni ana tamu mana nyong de tangga kaya kowe. Dumane ana tanggane anak kamu barang mertamu ya. Kamune takon, Pak, niki daleme gaji niki. Aduh niku pun kok jidere kok. Sing wadon krupo sewu. Kaya kok butuh mumung, menang banyak nek campume luwih. Sing wadon jengkel men. Dumane tanggane melenak ya durung. Ngomong sing lanang ya wis ora temen. Wah, wis ngomong tahun ngarep daftar. Ayo, ayo ngisi-ngisi nang kok. Ki gaji arane min. Kira. Anak ning tanggane kula. Mangkat gaji gara-gara isin sing tamu niku takon iki griyane gajine lha niku sing ditakoni Bu mulak ki khasik ngono boten gaji pamane boten dere nah kena ngono kopi terus sampe sampean kok ana aja jengkel kopi terus ngomong jitu anger kiai tur ngombang-ngombang ngundang kaji wonge durung kaji haram. Nyotene yang kalian orang ngerti soalnya apa? Bukan wonge jengkel. Ya, kula dere kaji lah ki wong bener. Tapi yang malah tambah bunga. Primen sampean ngatel muni beli. Kuwi yo sing ndang kaji. Ki jare sampean bener beli. Niki mawon ilmu. Niki sing koyo niki ketemune nang ilmu torek. Kaya niku dan mulane niku lo panjenengan wau anggene pun dadosaken wujude penutupe ayat wahum kafirun pesane apa niki teng dawuh kitab kitab usutun wa zaru dhahirul ismi wis ditinggal wis niki pesan maringi kan sebab kitab niki kitab sing aran Abah ya pesan untuk dibaca dan diyakini lah macane klasifikasi sepira boleh pahami ya bolak-balik katam kitab pimpitu ulasan pangkah kita ngomong nabungi ini pengajian kitab ini tapi kelakuannya rizal ala rizih ibri main aku tak anakku balik sih kaya niku. Oh iya ya Allah moga-moga untung nang awak PKI. Kula kadang-kadang mikir niku. Nah, jadi nek penyakitnya tambah-tambah niku masyaallah setan. Sasarane maring wong kita, maring wong sing belajar pikir. Mulane kitab niki resik. Ya. Ya, resik. Mulane pesan kepada
beliau yang diangkat menjadi wakil talqin waktu beliau masih sugeng. Nah, beliau sekarang kan sudah tidak ada. Ya ini Abah Anom itu pun seedo secara fisik. Nah, bagaimana untuk melaksanakan ini? Nah, penggantinya, penerusnya. Jadi mursyid konsekuensinya itu Masya Allah menyelamatkan banyak orang yang jadi pesan guru kita ini menjadikan orang yang diakumuriti. Ini ku berarti teman-teman. Nah, jadi nek kula panjenengan ndeliti kitab apa nek ku awet juz awal juzane bab pertama nanti terakhir ya Allah. Nek ku enak monggo wong sing oleh pitulung tapi anggar kaya belum ngeri wa alamat niki wong. Nah, mugi-mugi Allah barik inayah hidayah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.